撒干你心中的泪痕。哦妈妈，哦妈妈，我的好妈妈。我说给你听吧，这是我心中的故事。哦妈妈，让我说给你听吧，妈妈，我的妈妈。我想抚笔你脸上的皱，想擦干你心中的泪痕，我多想重新回到你的身边，我多想对你诉说我的爱。我多想擦干你心中的泪痕。哦妈妈，哦妈妈，我的妈妈。哦妈妈，让我说给你Iya, selamat malam, wah luar biasa tentunya buat seluruh para pemirsa sekalian pada kali ini menyaksikan Oriental Song. Halo cantik. Halo, selamat malam. Oke, silakan. Baik, di tengah. Baik, di sini kita menyapa pemirsa yang ada di rumah terlebih dahulu dulu ya Dika ya. Betul sekali Afi. Selamat malam, senang sekali kami dapat berjumpa kembali di hadapan Anda tentunya dari jam 8 hingga jam 9 tentu saja di Oriental Song Semarang TV. Dan di sebelah Afi sudah ada yang membawakan sebuah lagu ya tadi ya, Sinsong Tekushu. Betul sekali. Dan tentunya lagu ini luar biasa sekali. Okay. Dan siapakah artis kita di samping kita? Okay. Dan sebelumnya Afi, kita juga ucapkan terima kasih atas banyak sekali pendukung acara yang support kita acara ini. Iya. Setiap Selasa tentunya didukung oleh Kuning Solo Organ tentunya. Kedai Purnomo Music. Dan Luigi dan The Koning Resto and Bakery. Ya, baik, kita akan berbincang-bincang mungkin dengan Pak Aryadi ya. Nah, ya, nanti ada bintang tamu satu lagi yang suaranya tentunya sangat luar biasa indahnya dengan bernuansa oriental tentunya. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di Oriental Song Semarang, Semarang TV. Thank you.
经过这站，阮的脉搏已经红，这站来是爱的人，就一起打呀呀吧。Dari studio Semarang TV tetap di Oriental Song. Dan satu lagu untuk Anda pemirsa di rumah yang kemarin Selasa kemarin request ya, dari ibu siapa? Oke, mungkin ada yang request lagu Ciacam, saya bawakan dan kami buka line telepon kepada para pemirsa di rumah yang mungkin ingin request ya di 024-746-5353. Kami tunggu telepon dari Anda semua. Baik. Asik, luar biasa suaranya. Iya. Baik. Baik, sudah kami. Ada Bapak Aryadi. Betul sekali, iya. Di samping kita sudah ada Bapak Aryadi. Tentunya sudah tidak asing lagi di kota Semarang. Dengan profesinya adalah salah satu MC dan juga singer dan juga vokal coach di kota Semarang. Wow. Yang pasti juga anak didiknya sangat banyak sekali dan berprestasi. Betul gak sih? Betul sekali, mungkin yang salah satu pemirsa di rumah mungkin ada salah satu murid dari Pak Aryadi juga ini. Betul, ya? Betul, pasti pada nonton semua nih murid-murid. Iya, kesibukannya apa nih Pak Aryadi? Selain MC singer dan vokal coach. Saya mengajar di 4 S di negeri ya. Satu TK, jadi ada 5 sekolah. Terus di rumah apa namanya sekolah nyanyinya masih terus. Oh, jadwalnya padat merayap ya, ternyata ya. Malam itu ibu-ibu paduan suara kampung ya, ada juga ya. Jadi tidak hanya sekolah ya, tapi satu kampung juga belajar sama Pak Aryadi. Iya. Okay. Iya, Pak Aryadi ini juga pernah ya hadir berapa kali? Ini yang keberapa nih Pak Aryadi? Keempat. Sudah serasa wow. Sudah kontrak ya. Iya. Ini ya. Setelah ini langsung ini kalau, ya boleh jadi presenter ya kapan-kapan yang, ya. Yang paling penting adalah kalau dipanggil mau gitu. Oke. Okay. Ya. Selalu tetap siap. Ini kan mengembangkan ya. Iya, betul. Suatu apa namanya? Suatu profesi. Betul sekali. Dika mungkin mau ada yang ditanya. Iya, betul sekali. Kalau ngomong profesi yang sudah selama ini dikeluti, itu sejak kapan profesi yang saat ini sampai saat ini digeluti? Sudah sejak kapan Bapak? Berapa lama sejak kapan? Lama ya, profesi untuk nyanyi ya. Kalau saya tahu itu dari kecil. Kamu dari saya masih lahir. SD. Belum lahir. Saya dari SD sudah bertemu dengan beberapa guru-guru dan murid-murid ya Pak ya. Saya
usia 20 ya, usia 20 itu sudah mengajar ya. Tahun berapa itu kira-kira, Pak? Ya, tahun 20. Kira-kira berarti 35 tahun. Saya belum lahir. Ya, betul fix, saya belum lahir. Kamu belum lahir apalagi saya, Dika. Ya, belum direncanakan kalau kamu iya. 35 tahun itu tidak berhenti. 35 tahun berkontinu terus ya. Betul sekali, terus berkarya ya, Pak Aryadi ya. Dan tentunya dari banyak hasil murid-murid yang dihasilkan, kalau ngomong berapa muridnya itu berapa murid, Pak? Pasti. Dari 35 tahun berkarya. Iya. Banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Dan banyak prestasi pastinya, terutama betul. Di lomba-lomba, berbagai macam lomba pasti, aduh, saingannya muridnya udah Pak Aryadi ini gawat nih. Betul. Berat kalo, ya. Betul sekali. Kalau namanya murid-murid, mungkin ada sesuatu hal yang bikin berkesan enggak di karir pribadi atau mengajari anak-anak? Okay. Ya, pencanangan mengajar itu memang penting sekali, karena tanpa anak-anak itu apa namanya untuk diajarkan, kita kan nggak bisa dapat ini yep. job-joban ya. Okay. Kita kan untuk mengembangkan job-job kita juga. Iya. Teman-teman kita banyak jobnya ya. Baik. Okay. Adalah satu line telepon masuk. Mau minta lagu yang seperti tadi. Ya, selamat malam Ibu, dengan siapa? Kita sapa dulu ini Ibu, dengan siapa dan di mana? Ini dari Bu Indrawati di Gombel. Oh. Ibu Indrawati di Gombel, deket ya Bu dari main studio Cakra aja, ya Bu. Oh iya iya iya. Boleh, Ibu mau request lagu apa Ibu? Yang barusan dinyanyi ke anak-anak perempuan itu. Saya Ibu. Oh. Cacam ya Ibu ya. Iya. Oke, Selasa depan boleh saya bawakan lagi ya Ibu, khusus Ibu Indrawati. Oh iya iya, harus nonton Ibu. Ya, makasih. Iya. Sama-sama. Ini yang minta emak-emak loh. Mau... Oh, yang minta oh, emak-emak. Saya panggil tante aja deh kalau emak kayaknya tuh deh, tua gitu ya. Iya, makasih. Ya, sama-sama. Sudah itu aja Ibu, mungkin mau titip salam ke teman-teman atau saudara? Enggak. Temennya jauh-jauh kok. Oh, temennya jauh-jauh. Mungkin kenal sama Pak Aryadi mungkin Ibu? Enggak, saya enggak kenal Pak Aryadi. Kenal. Saya kenalkan Ibu nanti, Bu. Tenang ya, aja. Iya, malam. Oke, baik. Oke, Ibu Indrawati, terima kasih untuk kesempatannya bisa telepon ya di Semarang TV. Ternyata lagunya cukup menarik ya, jadi di request lagi untuk Selasa depan. Tuh, itu janji loh. Oh iya, saya loh. Janji Ibu, nanti Selasa depan dibawain Feni ya. Feni janji deh ya. Iyalah, Selasa depan lagunya di Mandarin kan, itu tadi kan Hokkien. Iya, ya, saya pesan dulu sama Koh Gunming. Anda bisa ya, tanya ke pakar-pakarnya nanti. Iya, boleh. Baik, rupanya masih ada telepon lagi, belum ada ya. Oke, belum ada. Belum ada, kita lanjutkan. Baik, kita bertanya-tanya kembali sama Bapak Aryadi nih. Kalau Bapak Aryadi saya kenal sebenarnya bukan hal baru lagi. Sudah ya. Kenal lama. Sudah. Karena dari sekian banyak guru vokal, salah satu guru vokal yang hits di kota Semarang hits ya. Dan paling senior ya. Ya, senior. Karena betul. Banyak hasil-hasil yang di murid-murid yang dihasilkan juga sangat banyak. Betul. Karena tidak dalam mengajar teknik vokal aja Pak Aryadi, cuman dalam entertainnya juga ada ya Pak Aryadi ya. Ya? Oke, baik. Kemudian apa lagi nih kegiatannya selain vokal coach mungkin ya, ada usaha lain kita mungkin? Ada MC Voice ya. Oh iya, tergabung di yes. MC Voice. Betul sekali saya tahu. Itu selalu. Itu setiap hari latihannya. Selasa. Oh setiap hari Selasa. Jumat. Oh setiap hari Jumat. Luar biasa. Oke Avi, baik pada kali ini kita kembalikan acara kali ini dengan lagu-lagu kembali. Bapak Aryadi akan nyanyikan satu lagu. Baik, kami persilakan waktunya kami berikan. Singren de Yenli. Oh,
kene Minang tau bumi pai suwil yau ai Yau bus da yau cina ken wo yau bentai Wo yene buwin yau sialai, yau sialai Mau yau tui ni, yau yen ni Ni nam tau bu ming pai, se wil yau ai Yau bu se yau tian, ken wo yau fen kai Wo yen ni ku wei yau xia lai, yau xia lai爱哭的声音，暗
惜着谁又悲伤的心，却还不尽心。一定不是我，至少我很冷静。可是泪水，就连泪水也都不相信。这边还未免也太多情，别去到天明。就当最后一天，说你在离开我的时候是怎样的心情。Biasa suaranya ya. Tinggai, silakan Koko. Oke, silakan duduk kembali bersama kami. Wih. Ya, baik, kita sapa kembali pemirsa di rumah. Selamat malam ya. Iya, betul sekali, selamat malam tentunya para pemirsa setia. Yeps, yang masih setia nonton Oriental Song, kita kembali hadir untuk Anda tentunya dengan lagu-lagu spesial Oriental ya. Betul sekali, dan juga mungkin bukan Anda abis ini langsung mau telepon boleh. Dan sebelah Dika kali ini sudah ada namanya Ko Budi. Yang pasti sudah sering dikenal di kota Semarang, di singer maupun MC di kota Semarang, betul gak sih? Betul sekali, dan tentunya dengan suara yang indah, dengan lagu-lagu Mandarinnya yang luar biasa Dika. Ya pokoknya ala-ala festival Mandarin ya, luar biasa ya. Seringnya jadi juri kalau saya lihat ya. Iya betul, juri saya kalau lomba. Baik, selamat malam Ko Budi, apa kabar? Malam juga Dika, malam. Supringnya hari ini ya. Iya, terlihat ceria ya. Apalagi harus dibuat ceria. Harus. Iya, supaya rezeki itu dapat. Amin, luar biasa. Selalu bisa datang menghampiri kita. Amin. Baik, kalau ngomong soal profesi bernyanyi MC atau dunia entertainment kita kali ini, sudah sejak lama menggeluti bernyanyi? Karena saya seringnya ketemu kita kalau bernyanyi ya. Iya. Sudah berapa lama? Kalau mungkin di dunia tarik suara, ya. Saya mulai tahun 88. 88 ya. Baru lahir. Oh, baru lahir ketahuan ya. Kalau
Oh, ada masuk nih. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa dan di mana? Oriental Song. Oriental Song ya. Iya, selamat malam Bapak. Dengan Bapak siapa? Dengan Om Sigit. Dengan Om Sigit? Iya. Di mana Bapak? Dapat itu. Mau request lagu atau mau bertanya-tanya dengan ya, bintang tamu kita, boleh? Ibu mau request lagu bisa? Boleh. Mau request lagu apa ini Om Sigit? Cetel ya. Cetel, oke. Kalau Kompuki bisa pasti. Iya, kebetulan cetel nanti akan kita bawakan saat closing nih Om Sigit. Terima kasih sampai akhir pokoknya. Afi, sama saya lupa. Gimana? Sama saya lupa. Siapa nah, lo Afi, lu jangan lupa semua suaranya. Soalnya, namanya itu kan pasti banyak ya, itu, kalau sama Tante Elizabeth. Oh, iya. Kalau minggu kemarin Tante Elizabeth yang telepon. Sekarang saya ya. Om Sigit. Kali ini Om Sigit yang telepon. Nah, lo urusannya panjang lo lupa. Siap Om Sigit, nanti Afi pokoknya bawa dibawakan nih ya. Saya lihat sama Ko Budi itu kan sering ketemu. Oh. Iya. Nah, biasanya. Ayo ya. Biasanya dianya yang nyanyi, saya yang ngedance ya. Oh, sering nyanyi bareng nih Om Sigit ya? Yeah. Jadi kebetulan Om Sigit sama Tante Elizabeth ini dansanya tuh bagus banget. Om Sigit malam, luar biasa. Itu kan biasa sama tetangganya dia juga kan dulu sama Ko Hendi segala itu. Iya. Okay. Lupa dia, sering ketemu di gereja sih. Sering ketemu di gereja juga. Baik. Tapi saya lihat gitu, oh ini ada Afi ya. Terus ada Pak Ariadi, saya kenal semua itu. Oh kenal Kok semua. Iya kebetulan kali ini Pak Ariadi ada sedikit acara ya. Jadi tidak ikut. Betul sekali. Karena kan anak saya juga muridnya. Salah satu murid luar biasa ya. Iya. Oke, mungkin ada titip-titip salam mungkin. Titip salam dulu mungkin Bapak. Salam buat itu kru Semarang TV. Ya. Afi, Ko Budi sama siapa itu? Dika. Dika. Dulu Bapak. Itu ya. Itu. Oke. Itu aja. Terima kasih Om Sigit buat waktunya. Oke. Yaps. Senang sekali ya malam hari ini banyak yang telepon ya. Akhirnya kenal ya, inget ya. Mama Ko Budi nih kali ini ya. Kalau ngomong masalah tarik suara tadi, yang pasti saya tahu sedikit membaca biografinya dulu. Sering sekali menjuarai festival bernyanyi dari Indonesia maupun Asia. Wow. Itu sangat luar biasa. Saya pernah sempat membaca dikala meng-MC-kan beliau menjadi juri. Dan buka ini bukan biografi, ini ngelis juara. Boleh ini. Mungkin di ya, pemirsa salah di rumah satunya. Ingin tahu prestasinya apa aja sih Ko Budi ini? Ya, saya kalau di festival lagu Mandarin itu mungkin lebih banyak untuk menjuarai di berbagai festival lomba. Okay. Jadi baik di nasional. Kalau di internasional mungkin hanya baru sekali sih. Di mana tepatnya Ko Budi? Di Malaysia. Di Malaysia, itu satu yang luar biasa ya karena mewakili Indonesia loh. Biasanya ketemu Pimpin enggak ya? Oh belum. belum ada ya? Jangan. Oke, terus? Mulai ikut festival mulai dari umur berapa nih Ko Budi? Kalau saya ikut festival itu mulai umur 19 tahun. Mulai dari 19 berarti setelah lulus SMA ya? Iya. Setelah lulus SMA. Di sebelumnya hanya banyak di lagu-lagu Indonesia sama lagu barat. Oke. Satu lagu Mandarin pertama kali dinyanyikan yang diajarkan mungkin apa sih Ko Budi? Yang pertama kali itu Rum Susia. Oke, kapan-kapan kalau hadir di sini boleh dibawakan ya? Ya, boleh. Oke. Baik. Baik Afi, tadi kita sudah tanya-tanya semuanya dengan tentang Ko Budi kali ini akan persembahan spesial kembali. Dan tentunya jangan kemana-mana, masih tetap di Semarang TV dengan Oriental Song. Betul sekali. Kembali dengan Tengtai.
Dan juga Kobudi. Ya, kita kembali lagi di Oriental Song Semarang TV. Dan kali ini seperti biasa Dika, kita akan mempersembahkan yang spesial untuk bintang tamu kita tentunya. Betul sekali. Bisa diambil Dika? Oke, saya bantu ya. Okay. Maaf ini agak susah ya, berat badannya ini agak naik soalnya. Ada persembahan spesial tentunya. Terima kasih. The Koning ya, Lewiji dan The Koning Resto and Bakery yang tentunya setiap hari Selasa memberikan selalu ada bersama kami di Oriental sekali Song untuk bintang tamu yang spesial juga. Yes, ya. Yes, that's right. Tentu saja The Koning luar biasa sekali ya Dika. Yeah. Tempatnya yang luas, strategis yang pasti. Strategis, makanannya juga enak. Halte harganya pun sangat terjangkau. Betul sekali. Langsung aja bersama The Koning ya. Iya, langsung ke Jalan Pemuda nomor 76 ya. Baik, Ko Budi, ini mungkin satu pertanyaan lagi ya. Selain kegiatannya mungkin juri ya, mengajar vokal atau apapun ya yang bergeluti di dunia suara, entertainment, mungkin apa lagi nih kegiatan selain itu? Mungkin ada usaha lain gitu. Saya selain di entertainment, saya juga di salesman, jadi pemasaran ya, pemasaran untuk bahan-bahan material bangunan. Oh, ini bisnismen ya, salah betul, satu bisnismen juga ya. Wow.
baru menjalin kok. Baru menjalin, tapi luar biasa gak sekali apa-apa, ya. Gak apa-apa, semuanya kan perlu dibangun ya. Iya. Hatiku perlu dibangun. Asik. Hatinya kok udah dibangun belum nih? Siapa yang mau? Loh. Iya. Ini lagi bangun pondasi. Oh, dibangun pondasi ya. Boleh, boleh, boleh. Terus mungkin apa pemirsa di rumah ada yang ingin tahu nih kontaknya Ko Budi, bisa kontak kemana nih? Mungkin nomor yeah. handphone? Bisa. Berapa? Di 08 22 22 22 559 559 7225 7. Tiganya, dua tiga kali, 222 559 7225. Oke, mungkin ada okay. media sosial, mungkin Facebook Instagram. Instagram, hari ini sekarang Instagram. Namanya bisa, apa? Bisa, pakai nama Frans Budi aja. Frans Budi, langsung aja di search, Budi. Langsung di follow ya, pasti di fullback ya. Bisa, langsung. Iya, mungkin pemirsa di rumah mungkin ada yang mau apa? Diajarin nyanyi sama Ko Budi seperti tadi Om Sigit ya, sering nyanyi bareng, sering diajari boleh ya, juga. Mau pasti boleh ya. Boleh langsung kontak langsung ke Ko Budi. Gak cuma ngajar nyanyi, kalau misalnya membutuh acara langsung kontak Ko Budi. Betul sekali. Betul sih? Langsung karena 10% Ko Budi ya. Suaranya tadi udah beberapa luar biasa lagi, loh. Luar biasa sekali ya, pembawaannya, tekniknya itu jos banget lah jos ya. Jos kandos ya. Iya. Baik, dan kali ini kita usai sudah perjumpaan kita di malam hari ini, tentu saja tetap saksikan terus setiap hari Selasa jam 8 hingga jam 9 malam. Betul Oriental sekali. Song hanya di Semarang TV. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Ko Budi. Ya, terima kasih kepada juga Pak Aryadi. Terima kasih. Pak Aryadi, terima kasih atas kehadirannya di malam hari ini. Nanti jangan sungkan-sungkan, mungkin lain waktu kita undang lagi ya. Baik, baik sekali. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung acara ya, Ko Kunming Solo Organ dan juga Purnomo Music dan Leviji dan The Koning Resto and Bakery. Saya Afi. Saya Dika Bocan. Yeah, 爱错。